Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. Morning, sir. Okay, how are you today? I'm fine too, thank you. Okay, I am fine too, thank you. Okay, today we're going to study, we're going to learn about English. Kita hari ini kita akan belajar tentang apa? Bahasa English. Okay. Before we go into the lesson, before we go into the lesson today, let's pray together. Sebelum kita ke pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Doanya, doa sebelum kita belajar itu, Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, Rabbi zidni ilman warzubni fahman, amin ya rabbal alamin, gitu ya. Setelah itu, setelah baca doa, kita mohon kepada Allah SWT agar dimudahkan pelajaran kita hari ini. Oke, okay, let's baca dalam hati ya. Oke, okay, pray begin. Okay, thank you. Finish, ya. Yeah. Okay, seperti biasa, ya. Seperti biasa, seperti pertemuan yang pertama. Pertama kali kita bertemu, ya. Pertemuan pertama kita membahas tentang greeting, ya. Di situ saya punya janji pada kalian bahwasanya sebelum kita ke pelajaran kita, sebelum kita mulai pelajaran kita, kita nyanyi-nyanyi dulu. Kita bernyanyi dulu. Kita nyanyi bersama. Okay. Oke, nyanyiannya ada yang tahu? Ada yang tahu nyanyiannya? No, sir. Kamu mau maju? Maju? Bisa maju? Gak bisa? Oke, kalau gak bisa saya mungkin aja ya. Oke. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Good morning, my teacher. Good morning, my teacher. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Okay, bersama-sama. 1, 2, 3, go. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Bersama. Good morning, my teacher. Good morning, my teacher. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Gitu ya. Oke, okay. Bisa paham ya? Paham ya? Oke. Okay. Yes, sir. Oke, okay, kita mengingat sedikit pelajaran kita sebelumnya ya. Pelajaran kita sebelumnya tentang apa? Tentang greetings. Apa greetings? Greeting adalah salam. Greetings and parting, salam dan perpisahan. Gitu. Di pelajaran di meeting yang pertama, di pelajaran yang pertama. Oke. Okay. Hari ini saya akan mengajarkan pada kalian absen dulu ya. Oke, absen nanti di akhir ya. Oke, absen sekarang atau nanti di akhir aja ya. Oke. Hari ini saya akan menjelaskan tentang how to introduce ourselves. How to introduce ourselves. Bagaimana cara memperkenalkan diri kita. Apakah perkenalan itu butuh? Sangat dibutuhkan. Masa butuh? Yalah. Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Gitu ya? Tak kenal maka tak sayang, kan gitu. So, perkenalan ini digunakan apabila kita ingin melamar pekerjaan, apabila kita masuk ke sekolah kita yang baru. Contoh, hari ini kalian adik-adik semua masih SMP semua, kan ya? SMP, jadi nanti kalau lanjut ke SMA, senior high school, continue your study to senior high school, you have to introduce first. Ya, kamu harus perkenalan dulu di depan. Kenapa? Karena teman-teman kalian masih belum tahu siapa nama kalian dan siapa nama teman-teman kalian, kan gitu. Jadi kalian harus perkenalan. Tapi hari ini perkenalannya bukan pakai bahasa Indonesia, kita perkenalannya pakai bahasa Inggris. Paham ya adik-adik? Perkenalan itu dibutuhkan ketika kita bertemu pertama kali. Kita tidak mengenal satu sama lain, kita harus perkenalan ya. Tidak kenal maka tak sayang. Gitu ya. Oke, saya akan tulis perkenalannya. Cara perkenalannya ya. Yang pertama ini. Oke, good morning ya. Tunggu.
Hello, good morning. Hello, jangan lupa. Good morning, my friends. My friends, how are you today? Oke, ya. Oke, kita pertama, hello, good morning, my friends, gitu ya. Oke, my complete name is. You can call me. I was bulan, tanggal, tahun. I live in. Okay, my hobbies, ya. My ambition is. Thank you very much. Very much. Oke, tulis bentar ya. Tulis. Silakan tulis. Kalau selesai nanti kita bahas sama-sama. Oke, tulis ya. Oke. Sudah? Oke, kita bahas. Yang pertama kita harus untuk perkenalan di sini, ya, untuk perkenalan how to introduce ourselves, bagaimana cara perkenalan, cara kita berkenalan. Oke, for the first time, pertama kita harus menyapa teman kita dulu. Hello, good morning, my friends. Hello, good morning, selamat pagi teman-teman, gitu ya. Nah, kita harus menyapa teman kita dulu. Yang pertama, how are you today? Bagaimana kabar kalian? How are you today? Di sini kalian, maka teman-teman kalian nanti akan respon I am fine, thank you. And you, kita harus pernah I am fine, thank you, ya. I am fine too, ya. Thank you, gitu ya. Ini respon kalian. Oke, okay. I am fine too, thank you. Oke, okay. My complete name is, ini artinya apa? Nama lengkap saya. Nama lengkap saya, ya. Yang kedua, you can call me. Kalian bisa memanggilku. I was born on. Bulan apa? Tanggal berapa? Tahun berapa? I live in. Saya tinggal di. My hobby is. Hobi saya adalah. My ambition is. Cita-cita saya adalah. That's all my introduction. Cukup perkenalan saya. Gitu ya. Itu perkenalan saya. Gitu ya. Oke. Coba adik-adik sesuaikan dengan adik-adik nama adik sendiri ya. Saya kasih contoh ini ya. My complete name is Moh Jufri. Ya, you can call me Jeffrey. I was born on March, ya, March 4. Tanggal 4. Ya, tanggal 4 1999. Ya. 1999 ya. I live in, saya tinggal di Konang. I live in Konang. Ya. My hobby is, hobi saya playing football. Oke. Okay. My ambition is to be teacher. To be teacher. Ah. Okay,
teacher. Oke, ini ya. Ini cara perkenalan kita. Hello, good morning. Hello, good morning. How are you today? My complete name is, ya. You can call me, ya. I was born on March 4, 1999. I live in Konan. My hobby is playing football. My ambition is to be teachers. That's all my introduction. Thank you very much. Gitu ya. Ini sesuai dengan nama adik-adik semua. Terus ini nama panggilan adik siapa? Bulan kelahiran adik apa? Tanggal berapa? Terus tahun berapa? Terus tinggal di mana sekarang? Terus hobinya apa? Hobinya adik-adik apa? Terus cita-citanya apa? Ya? Bisa dipahami? Paham ya? Oke, tugas untuk adik-adik sekarang untuk melengkapi, ya, untuk melengkapi, untuk mengumpulkan, kumpulkan tugasnya, ya, kumpulkan tugasnya, dikumpulkan kepada ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Saya, Sir. David, ketua kelasnya. Oke, David, besok minggu depan ya, minggu depan David pertemuan ketiga, minta tugasnya ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa David ya. Okay, sir. Okay, that's all for today. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. I do apologize with the mistakes of me. Thank you very much for coming and for coming and for attention. See you. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.